Kita udah pemeriksaan selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke ruang tunggu. Jadi kalau misalnya kalian masih lama, bisa masuk ke lounge di bagian atas. Ada Anugrah Lounge sama Garuda. Cuma untuk Garuda itu biasanya spesial untuk customer Garuda saja. Sama satu lagi itu ada lounge di bagian belakang. Kemarin kita udah liput juga. Ini untuk penerbangan internasional. Bedanya sama penerbangan domestik, penerbangan internasional kalian harus cap paspor, jadi nanti antriannya masuk ke situ, kemudian pemeriksaan sekali lagi untuk bawa cairan di atas 100 ml itu nggak bisa, biasanya maksimal 1 liter, tapi harus dalam wrapping lagi, jadi kemasannya di packing lagi, dan cairan cuma terbatas, biasanya sih parfum, liquor atau minuman alkohol, terus beberapa minuman lainnya kayak air putih itu biasanya nggak boleh. Nah, ini ruang tunggunya. Di bagian sana tuh ada kids area, ini ruang tunggu, ada beberapa juga ada support komersil kebab, kemudian ini Thai tea. Karena kita mau sholat, kita masuknya ke musola itu ada dua di sini, ada di lantai atas, naik satu lantai sama satu lagi di sini di bagian ujung. Ini ruang tunggu, nanti sampai ujung juga ada musola, prying room. Jadi sebenarnya kalau masuk ke bandara tuh nggak terlalu susah, tinggal lihat pelang-pelangnya aja, nggak ada keberangkatan.
1A, toilet, kemudian musola, terus apa namanya, musola, kemudian internet gratis, area bermain, kids zone. Ini ruang tunggunya kalau sekarang sudah lumayan besar. Terus ada internet corner, kalau misalnya bosan ini bisa pakai internet. Nah, ini masih area ruang tunggu juga. Oke, okay, that's all ya. Semoga bermanfaat. Nah, ini dia musolanya. Selain di sini juga di atas juga ada. Oke, okay, that's all. Semoga bermanfaat. Bye bye. Oke, okay, guys, ini dia. Kita ada panggilan boarding. Untuk panggilan boarding JT351. Batik sebelah sana.
pesawatnya. Yang satu batik. Lagi Lion Air Boeing 737-900. Ini Airbus A320. Kalau dari body masih gedean Airbus, tapi lebih panjang. Gak tahu sih. Kalian bisa cek sendiri aja. Nih, para
8M ya. Bentar ya. 27. Cuma itu enggak.